Welcome to Makna Talks, a weekly podcast featuring candid conversation with interesting guests hosted by me, E.S. Lawrence. I team up with fascinating figures for an in-depth talk show and curiosity-fueled topics. Each episode is a far-reaching talk with a well-curated guest. The intimate conversations can lead you to the unexpected, so you're in for a treat because we're here to tell you the other side of every story. So stick around because we talk, you listen. Ladies and gentlemen, this is your host Muhammad Yas Lawrence. Kisi-kisinya nanti akan timbul kenapa sebenarnya nama gue ada Lawrence juga di sini, tapi memang kakak gue yang ini nggak pernah mengakui karena yeah. Kita ini satu ibu tapi dari ibu ke 273 ya. Iya, satu bapak. Berarti bapak kita perek. Terbalik. Bapak kita yang perek. Ada gue Yas, ada Emma, Adit, Farid. Oh, sekarang kita akan membahas udah ini udah gue yakin syuting ini nggak akan selama persiapannya. Iya. Ya oke, okay, kita standby jam 11 baru syuting jam 3 sore. Nice. Jadi kenapa kita berkumpul hari ini? Karena kita rencana untuk bikin band ya. Tunggu band itu murat band ya. Kita adalah perkumpulan orang-orang yang memiliki sebuah ide untuk menemani teman-teman yang ada di rumah selama bulan puasa. Betul. Yeah. Ini gue lagi kaku banget ya. Salah bantal memang ya. Salah bantal. Badan-badan nengok. Agak rempita. Iya, tapi mungkin posternya udah keluar. Kita dari kelas puber ya. Eh, tapi kok posisi lu di sini, Yas? Maksudnya kan lu harusnya host. Enggak, kan diganti. Diganti. Jadi kayak memang gue pengen banget jadi host. Iya. Tapi selama 25 tahun tidak ada orang yang membutuhkan saya sebagai host. Bayaran saya hantu diganti nama sekarang. Oh, iya. Barter. Karena dia pengen banget cita-cita dia gitu. Duduk di sini. Iya. Iya. Tapi di luar itu kita dari puber, kita puber tuh apa sih? Puber ya ketika lo meranjak dewasa ya, betul. Ya, benar. Ya, benar. Ya, oke. Ya. Itu warna cowok yang dialami itu mimpi basah. Bisa. Kalau cewek menstruasi. Benar. Pubertasi. Pubertasi. Itu. Kalau kita sebenarnya apa ya? Puber, kelas puber tuh sebuah sketsa kecil. Berapa menit? 2 jam. 2 jam ya? 2 jam persiapan. Oh iya. 2 jam persiapan. Banyak retake-nya ya. Banyak retake. Yang unik mungkin dari sini adalah kita bukan syuting beneran. Syutingnya nggak ada tuh kita. Offline-nya. Bisa dibilang kita nggak syuting. Enggak. Enggak. Kita ngobrol. Kita ngobrol lagi. Kita ngobrol. Ini semua gara-gara sebuah wabah yang beredar ya. Betul. SARS. Oh, bukan. Oh, bukan. Bukan. SARS tuh 008. Oh iya. Gara-gara COVID awalnya tuh sebenernya kita mau menemani kalian di rumah selama bulan puasa tuh idenya gak kayak gini. Talk show gitu ya. Talk show tadinya. Tadinya adalah gua dan Adit seorang apa ya? Couple lah. Couple bukan. Gua nangkep couple homoseksual tapi ternyata bukan. Nggak, jangan sampai kayak gitu juga sih. Jadi sebelum puasa mungkin couple, pas puasa berhenti dulu. Berhenti dulu. Setelah puas lebaran, couple lagi. Couple lagi. Tadinya adalah kita sepasang teman yang ngontrak bareng terus bikin sebuah talk show gitu. Cuman gara-gara nggak bisa syuting offline, keluarlah ide gitu, yaitu membuat kelas puber. Dimana terinspirasi dari beberapa sketsa-sketsa di luar sana yang ada. Gue di sini berperan sebagai dosen dan ini murid-murid gue. Kenalan kan ya? Kenalan dari boleh atau boleh? Dari ini gimana? Pertama kali. Harusnya dia baca cepetin deh yang ngomong sih. Ini lo yang bayar. Ini ruangan saya. Pertama-tama sih kalau gue mau memperkenalkan diri sebagai pemeran di. Lupa. Awalnya itu gue kan kenal Yas memang udah cukup lama ya, 3 bulan. Dari awal udah 3 bulan kenal Yas, terus gue belum sampai sebulan kenal Yas. Gue udah hampir 3 bulan. Tapi lu gak keren, gue kenal sama Adit di kapal. Di kapal? Keren. Gue kenal sama Yas pas lagi gue lagi invoice. Kenalin, Han kenalin ini namanya Yas Lawrence, gue udah tahu. Tapi gue gak pernah bilang kalau gue tuh
Audi udah lama. Tanya lah ceritanya. Mending lu kenalin diri lu di Karangkobar. Oh, iya. Kenapa dulu gua jadi Mahmud harus dikasih tahu dulu? Oh iya. Kenapa gua jadi Mahmud? Iya, iya. Pertama-tama itu kan kalau nggak salah minggu lalu gua di chat sama Iyas. Di sini boleh ngomong jorok kan? Boleh. Oh, iya. Iyas itu gua namain di kontak gua Iyas Lawrence duta. Ngepost foto di swipe up tuh gua swipe up gambar. Ya udah terus gue di chat sama Iyas Han, baru dia bilang Han, gue bilang mau Iyas, gue ikut. Okay. Langsung lah ya kan gue dipanggil, terus gue di sini gue karakter gue sebagai Mahmud, orang keturunan Timur Tengah. Kecil berarti ya kalau Mahmud ya? Kayak tikus gitu. Marmut. Oh iya. Mahmud. Mahmud tuh justru seksi loh. Oh. Mama muda. Mama muda. Namanya para remaja. Yeah. Bisa balik ke komentar lagi. Oh iya bisa. Nah, kita balik ke shuffle lagi ya. Jadi gue di sini sebagai Mahmud, sebagai karakter yang pinter, sebagai karakter yang cekatan, rajin. Pokoknya di kelas paling pinter dan paling ngeselin, karena gue di sini di kelas itu selalu apa-apa mau yang paling depan, kayak gue tuh paling pinter lah. Nah ini sama sih ya, makasih banget karakter ini gue pernah ngerasain dulu. Selama gue TK, gue merasakan gue pinter. Setelah lulus dari TK, gue baru ngerasain anjing, ternyata gue bodoh. Iya. Yeah. Itu karakter gue. Oke, sekian top sekali ini. Mahmud tuh ada singkatannya gak sih? Mahmud. Ada ya? Eh, nama panjang ya? No, gak ada. Gak ada ya? Belum kita pikirin. Oh, lo tulisnya cuma Muhammad Mahmud. Belum dipikirin? Belum. Kalau gitu gue ya. Yeah. Gue adalah Iyas Lawrence. Gue di sini berperan sebagai Renaldo Francisco. Yaitu dosen Mas Ray. Mas Ray apa ya, badannya kotak-kotak, ganteng, berwibawa, gak pernah ngomong jorok. Apalagi ya? Pokoknya anak Majaya deh, visualnya. Visualnya anak Majaya. Majaya, urusan ya. Majaya ya. Tapi gak sekaya anak UPH. Enggak. Tapi gue adalah seorang dosen muda yang ya pada umumnya orang baik dan orang apa ya, sabar sih. Lebih tepatnya sabar, karena murid-muridnya kayak gini gitu. Setelah gue ada wanita paling cantik di sini, karena memang satu-satunya wanita ya. Iya, gue emang Montezuma, gue paling Islam di antara semua ini. Iya, gue berperan sebagai putri Puput, perempuan paling baper, paling centil, paling ganjen yang pernah lo kenal. Si gue itu. Cocok. Sehari-hari sama-sama. Iya. Iya, parah. Gue udah itu doang. Kalau gue ada Somnia sebagai Dimas awalnya. Tadi juga iya, seharusnya Pak Karisman ya. Iya, harusnya gue Pak Karisman. Cuman terlalu daerah kan? Iya, sama terlalu sitkom. Iya. Sitkom RCTI gitu, jadi akhirnya diganti. Yang lebih keren dikit gue namanya Ajay. Lebih keren. Daripada Dimas tuh lebih keren aja ya, jauh. Nggak, takutnya Dimas itu memancing batal belum puasa. Oh. Dimasnya dimasukin soalnya. Nama panjang. Dimasukin. Ya, jadi Ajay deh lebih paling apa paling netral. Nama sebenarnya Andi Gajaya. Andi Gajaya. Kenapa Andi Gajaya nanti ada di episode pertama. Keren. Ini bagus banget. Dia biasa syuting. Iya. Ini paling kalau selanjutnya orang paling sama dengan karakternya. Ya. Total Paul. Ya, gua nama gua Farid. Nama itunya apa? Iya, memang. Ini udah di brief udah 2 minggu. Masih kagak tahu namanya. Nama pemerannya Rasta, ini kurang lebih sama karakter Mahmud sih. Paling pintar, paling rajin gitu sih ya. Cuma pengennya gitu, cuma enggak sampean. Jadi sebenarnya karakternya adalah karakter yang paling males, paling suram, paling apa lagi? Paling-paling bawahnya. Nomor panjang. Kalau di peringkatin Mahmud paling atas, paling bawahnya Ajay, bawahnya aja. Ada sama aja. Gak apa-apa, balik lo paling atas kok. Apa itu paling bawah rasanya? Ya, udah. Iya. Oh, nama panjangnya Rastafarian. Rastafarian. Berapa rasa, Mas? Hah? Berapa rasa? Banyak varian. Oke lah.
Varias. Ya itu perkenalan dari kita, cuman di luar kita tuh ada, lu bukan yang bosnya? Iya makanya. Coba. Ini karena lu udah terbiasa jadi host. Iya. Coba. So we come back on the spot. Biasanya kan orang NATO keren, ngomongnya bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Yeah. Lah kita kayak orang kampung, pakai kayak suruh ngomong bahasa Inggris. Kita lanjut ke, kita balik lagi ke topik nih. Ada banyak banget topik yang kita mau bahas di sini. Yang pertama tadi kita udah mengenalkan semua karakter dari Uber. Jadi ketika semua karakter Uber Oke, jadi semua ketika karakter Uber berkumpul, sejujurnya ini baru kali pertama kita bertemu dan masih agak-agak kaku gitu. Kaku ya? Kaku. Oh iya. Lo aja dipanggil Yas. Salam. Ini udah yang ketiga ya? Iya, ketiga. Sorry, saya enggak biasa jadi host. Kayak kalau di TV kan lagi ada tulisannya gitu depan kamera, ini kan enggak ada. Selanjutnya ini gue mau nanya, ceritanya gimana? Ceritanya tuh tentang apa? Udah. Cuman lebih topik-topiknya apa sih yang dibahas di dalam? Iya, topik-topiknya yang dibahas di dalam situ apa sih? Terima kasih, Tam. Kayaknya gue bisa deh. Oke, topik yang ada di dalam puber itu kurang lebih menjelaskan tentang keseharian ya. Iya. Terutama pas puasa. Ada beberapa nggak yang bisa dikasih tahu nih? Asik. Bukan masalah kita ngutup-ngutin. Oh iya, karena belum fix. Belum. Ya paling tentang cinta tarawih juga. Tarawih juga. Ibadah-ibadah pas puasa. Makna puasa. Sama closing. Perkenalan. Makna puasa. Closing. Iya. Topiknya banyak, tapi di luar itu kita juga, bukan kita doang yang berperan, ada bintang tamu ya? Benar, ada bintang tamu juga nanti yang akan berperan sebagai bintang tamu. Kita belum bisa bilang para bintang tamu karena baru satu yang fix. Ya, yang fix baru satu, baru satu pas kita tag ini ya. Iya benar, tadinya mau ada satu tapi gak jadi ya kita gak tahu juga ya kedepannya gimana ya sebenarnya. Sekarang kita mau nunjukin apa? Dari episode 1 sampai 30 selamat menikmati. Kita tayang sih. Jam tayang. Oh iya, tayang. Mulainya kapan? Ada flow-nya banget nih obrolan kan. Kayak teratur. Jam tayang kita jam 3 pagi ya. Jam 3 pagi pas sahur ya. Pas sahur. Kemudian jam 7 take down ya. Iya. Jam 7 pagi udah take down. Jadi buru-buru nontonnya. Begitu jam 3 cepet. Jam 3:30 tuh udah harus nonton. Iya. Kalau enggak takutnya nanti ketiduran jam 7 take out. Benar, jam 7 take out baru bisa ditonton bulan tahun depan. Jadi emang kita enggak ngarepin duit sama sekali ya. Juga enggak ngarepin viewers gitu. Enggak. Nah, itu memang ini kita akan jual per episodenya. Iya, kalau bisa nanti bayar ke kita transfer datanya. Betul. Gitu. Kemarin gua sudah sempat meeting sama Netflix sama Netflix, gontok-gontok kan berdua. Gua yang bayarin. Enggak bisa gua. Ini loh alasan kenapa kita enggak punya sponsor. Ria. Ada sponsor ya. Ini acara tidak bersponsor, kita tidak memungut biaya kecuali kalian mau donasi. Kalian mau donasi. Cuman itu dari kita dan tayang setiap hari Senin sampai Jumat, Sabtu Minggu kita liburan. Namanya juga sekolah, ya. Itu dari kita dan ada lagi yang mau dibahas? Paling ini satu-satunya kebanggaan kita adalah ini adalah serial di mana syutingnya atau produksinya kita nggak ketemuan satu sama lain. Benar. Ini pertama kali dan belum pernah ada. Di dunia nggak ada serial itu nggak ketemuan syutingnya. Nggak ada. Ya. Baru pertama sih. Pertama kali ya. Dan kalau gagal ada alasannya berarti nggak ada yang lakuin. Iya. Emang karena kita di sini mungkin terlalu terbiasa menjadi pelopor. Iya. Bukan mengekor. Keren. Oke, kalau gitu sekarang kita mau nunjukin teaser ya. Iya. Oke, selamat menikmati. Dah. Da. Hari ini saya mau nyampein peraturan ya. Dengerin ya semuanya ya. Pas telat. Funny. Janda kali puasa dong mas. Selama saya mengajar, tidak ada yang tiduran ya. Berpakaian rapi, oke? Pakai parfum, saya nggak suka orang bau. Harus menggunakan sepatu ori, ya. Tidak boleh KW taman puring. Hari ini, kelas segitu aja.